Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Sahabat beriman, sholat subuh adalah salah satu sholat wajib di antara sholat lima waktu lainnya. Keutamaan sholat subuh itu banyak sekali, sehingga jangan pernah ditinggalkan meskipun kadang kita sangat mengantuk. Namun sebelum lanjut, saya mengajak kalian untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa-doa dan harapan kalian di kolom komentar, sehingga kita bisa amini bersama. Dengan begitu, mudah-mudahan harapan dan cita-cita kalian segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, ada lima keutamaan daripada sholat subuh. Yang pertama, menjadi salah satu penyebab masuk surga. Sholat subuh bisa menjadi tiket kita untuk masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sholat ini menghalangi masuk neraka. Setiap manusia di muka bumi pasti menginginkan untuk masuk surga. Salah satu keutamaan sholat subuh adalah jadi penghalang Anda masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634. Yang ketiga, mendapat jaminan dari Allah. Orang yang bangun saat fajar untuk sholat subuh sesungguhnya berada di dalam jaminan Allah. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka Jahannam. Hadis riwayat Muslim nomor 163. Yang keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Jika Anda sholat subuh, maka sholatnya dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 656. Kemudian yang kelima, jika kita sholat subuh, maka para malaikat menyaksikan kita saat sholat
sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada salat fajar atau salat subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan bisa dikerjakan, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan mengangkat kesulitan yang Anda alami saat ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk cucu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.